Halo saman ya, selamat datang di trading harian pada hari ini. Hari ini PBRX mengalami ARB lagi, saya mengalami loss 214.000 lagi. Sekarang aset value saya menjadi di 2,9 juta. Jadi PBRX hari ini melanjutkan penurunan sehingga MACD-nya sekarang baik. Jadi di Mirai masih belum update ya dia ya, jadi belum bisa dipakai MACD-nya. Cuman PBRX bentar lagi akan tembus ke harga Rp60 per lembar saham. Saya nggak tahu dia bakal turun ke berapa, tapi sepertinya besok mungkin akan ada pemantulan, semoga seperti itu. Karena besok hari Rabu, berarti masih ada sekitar 1 hari lagi sampai batas penebusan terakhir. Jadi kita lihat besok pergerakannya akan seperti apa. Jadi gitu aja untuk hari ini teman-teman, trading harian saya. Dan kita ketemu lagi di trading harian selanjutnya di hari Rabu besok. See you.